Okay, Assalamualaikum. So next kita nak belajar pula tentang specific heat capacity. Specific heat capacity maksudnya banyak mana apa yang ada dalam sesuatu bahan. Okay, kita panggil specific heat capacity. Okay, first adalah kita nak tengok heat capacity. Okay, heat capacity adalah kapasiti haba. Okay, kita wakilkan dia sebagai C. Okay, the amount of heat required, heat required to change untuk berubah temperature by 1 degree Celsius. Lagi sekali saya ulang, heat capacity adalah berapa banyak haba heat required to change untuk menukar suhu 1 degree. Maksudnya daripada 1 degree Celsius kepada 2 degree Celsius. Okey, contohnya macam itulah. Okey, so next adalah specific heat capacity. Ini adalah Q. Okey, specific heat capacity, heat capacity ni Q dia punya unit dia adalah Q. Okey. So specific heat capacity adalah C. Dia dah tersilap tu. Okey. So, apa beza heat capacity dengan specific heat? Specific heat capacity ni adalah bahan tertentu. Spesifik kan? Yang ni berapa, kalau untuk yang ni berapa banyak haba? Yang ni berapa banyak haba dalam satu bahan? Okey, C. Banyak haba Q. Okey, dalam satu bahan C ya. So, apa yang dimasukkan dengan specific heat capacity? Yang ni wajib ingat adalah amount of heat must be supplied to increase. Okay, untuk kita naikkan temperature, suhu sebanyak 1 degree Celsius dan juga mass 1 kilogram. Okay, saya ulang lagi sekali. Dia mesti amount of heat. Okay, haba yang kita nak bagi untuk tingkatkan temperature sebanyak 1 degree Celsius untuk 1 kilogram. Itu adalah specific heat capacity. Okay, C. C equals to Q bahagi dengan M theta. Q ni adalah heat. Berapa jumlah haba? Unit dia adalah joule. Okey. M ni adalah mass. Mass, unit dia adalah kilogram. Theta ni adalah perubahan suhu. So, degree Celsius. So, kalau kita tengok balik. J, kg, degree Celsius. So kita simplify, dia akan jadi J kg negative 1 degree Celsius negative 1. So yang ni adalah unit untuk specific heat capacity. Okay, so kena fahamkanlah quantity of heat absorbed or lost by a substance. Okay, what does specific heat of aluminium? Okay, dia akan bagi nilai C ni. C ni dia akan given, dia akan bagi. Okay, kalau tengok kat sini, aluminium dia adalah 900. Kalau water, 4200. Okay, apa yang dimasukkan dengan 900? So, maksudnya kita bekalkan haba sebanyak 900 untuk 1 kilogram aluminium, dia akan meningkat 1 degree Celsius. Tetapi, untuk water, kita perlu bagi 4200 joule. Okay, untuk 1 kilogram, baru dia naik 1 degree Celsius. Okay, cikgu akan explain lagi. Okay, yang ni cikgu ambil daripada buku teks. So, macam tadi cikgu kata, yang ni adalah nilai C. Specific heat capacity ni adalah C. Ok,
Okay. So, dia punya unit dia adalah J, KG, negative 1, degree Celsius, negative 1. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, specific heat capacity yang paling tinggi adalah water. 4,200. Okay. Tadi aluminium kan? So, aluminium dia adalah 900. Okay. So, kita namakan water ni sebagai high specific heat capacity. Compare kepada aluminium. Aluminium adalah kita boleh kita sebut sebagai low specific heat capacity. Okay, so kalau kita tengok banyak lagi lah. Iron 450, copper 390, kan? So kalau tengok kat sini, lead 130. Okay, so cikgu nak explain sikit. Kita ambil kita buat perbandingan. Okay. 1 kilogram. Ingat eh, dia mesti mass dia mesti sama. 1 kilogram of water. Yang ni adalah 1 kilogram aluminium. Okay. So, cikgu bagi dia punya initial temperature. Temperature awal dia, initial temperature dia adalah kita bagi sama 30 degree Celsius. Temperature untuk initial dia adalah sama juga 30 degree Celsius. Okay. Specific heat capacity untuk water adalah 4200 joule. Untuk aluminium adalah 900 joule. Okay. So, sekarang ni, macam mana kita nak naikkan jadi 31? Macam mana kita nak naikkan jadi 31? Maksudnya, kita kena panaskan. Kita kena bagi haba. Okay, kita heated. Bila kita heated, haba masuk. Haba tambah lagi 4,200, barulah dia naik 31. Sedangkan, bila kita panaskan yang ni, ada 900, terus naik 31. Tambah lagi 900, naik lagi 31. Dia akan jadi 32. Faham tak? Maksudnya, kalau dekat water, kita perlu bagi haba yang banyak untuk naikkan 1 degree Celsius. Kalau yang ni, kalau untuk aluminium, kita bagi 900, dah dia naik 31. Kita bagi lagi 900, dia akan naik jadi 32. Okay, kalau total kat sini, kita baru bagi 1,800 joule. Tapi kat sini dah naik 2 degree Celsius. Sedangkan kita compare kalau dengan water, water kita kena supply 4200 lah. Tu maksudnya. Okay. Tak, kita nak bagi dia jadi 32 degree Celsius, kita kena buat apa? Kita kena tambah lagi 4200 joule. Okay. So yang ni, sebab tu kita namakan dia sebagai high specific heat capacity. Kalau yang ni kita sebut sebagai low specific heat capacity. Okay, so cikgu harap kamu fahamlah maksudnya. Kalau 4,200, maksudnya kita bagi 4,200 baru naik 1 degree Celsius. Kalau aluminium, bagi 900 dah naik dah 1 degree Celsius. Tu maksudnya beza high specific heat capacity dengan low specific heat capacity. Dan kita boleh buat conclusion,
low specific heat capacity ni adalah good conductor. Good conductor. Maksudnya dia boleh cepat panas, cepat sejuk. Okey, contohnya kita ambil yang nak masak tu kan, kita ambil periuk pan. Pan tu kan. So bila kita panaskan, kita bagi 900, so dia akan jadi cepat panas. Lepas tu kalau nak bagi dia sejuk balik, kita just tutup api, tunggu sekejap, dia akan cepat sejuk. Dia akan reduce kan. Kita letakkan air pun dia dah mula sejuk. Okay, kalau high specific heat capacity, dia adalah good insulator. Ataupun senang nak ingat, dia lambat panas, lambat sejuk. Okay, so kita tengok eh. Ni maksud ni, small value of specific heat capacity. Maksudnya low lah. Low specific heat capacity. So, heat up a coal at faster rate. Maksudnya cepat. Kan? 900 dah naik dah. 1 degree Celsius, 1 degree Celsius. Okay. So, for example, metal like iron, steel, copper and aluminium is used as pot and pans. Okay, digunakan sebagai pots dengan pan because they can be quickly heat up. Okay, dia cepat panas. Only small heat absorption. Okay, lepas tu dia sangat apa? Dia sangat sensitive to temperature changes. A thermometer has low specific heat capacity, enable to easily absorb and release even when small quantity of involved. Okay, sebab mercury kan, mercury adalah good conductor. So good conductor, tadi cikgu dah sebut, bila good conductor dia adalah low specific heat capacity. So kita nak tengok pula high specific heat capacity. So ingat balik, high specific heat capacity adalah good insulator. Good insulator dia adalah lambat nak jadi panas, lambat panas, lambat sejuk kan. Dia lambat lah sebab haba diperlukan banyak. Sejuk. Okay, so kita tengok apa dia punya explanation. Heat up cooler at slower rate require more heat, perlukan haba yang lebih to rise its temperature by specific amount. Poor conductor of heat. Okay, ataupun good insulator lah. So, kita akan gunakan sebagai handle of pot. Okay, pemegang periuk kita lah. Okay, can absorb a great amount of heat without high increase in temperature. Okay, for example, water at heat reservoir as it can absorb a great amount of heat before it boils. Water is used a cooling agent in car radiator. Okay, so kita nak tengok application. So application, apa yang kita nak panaskan bagi cepat panas? So cooking pot. Okay, cooking pot. Lepas tu cooking pot ni dia ada aluminium body dan dia ada copper base. So ingat eh, yang kita nak panaskan yang ni lah. Kan yang ni ni. Yang ni yang kita nak bagi dia cepat panas, cepat sejuk. Tapi kita nak refer cepat panas. Pemegang ni kita nak panas ke? Tak nak kan? Okay, so kita tahu dah. Pemegang dia mesti high specific. High specific heat capacity. Maksudnya lambat panas, lambat sejuk. Okay. So, copper base kita mesti, kita nak good conductor kan. So, good conductor adalah low specific heat
capacity. Aluminium body pun sama. Low specific heat capacity. Okay. So, kena faham lah yang tu. Okay. So, application untuk specific heat capacity. Okay, kita ada sea breeze dengan land breeze. Okay, so kita nak buat dulu adalah sea breeze. Okay, kita nak buat sea breeze. So, sea breeze, kita ada land. Ni adalah land kita. So, yang ni adalah sea. Sea. Okay. Lepas tu, sea breeze dia mesti ada sun. S for sea, S for sun. Mesti ada sun. Okay. Tengok betul-betul eh. So, kalau kita tengok kat sini, kita kena tengok dulu. Sea ni adalah high specific heat capacity. High specific heat. High specific heat capacity. Okay, maksudnya dia perlukan amount of heat yang banyak. Berbanding dengan land, land adalah low specific heat capacity. Okay, pada waktu siang, bila cahaya matahari bagi haba, okay, yang mana akan lagi cepat panas? Land ataupun sea? Okay. Land lah. Land sebab dia low specific heat capacity. Low ni maksudnya dia cepat panas. Low ni adalah cepat panas, cepat sejuk. So, land kan? Land akan cepat panas. So, hot. Benda yang hot, kita dah belajar dulu. Yang hot, dia akan naik ke atas. Udara dia. Sebab apa? Sebab dia akan jadi less dense. Udara kan? Udara yang ada tu dia akan less dense. Sebab dia bergetar, so dia akan hot kan? Hot, so dia akan naik ke atas lah. Dia less dense. Partikel udara dia akan less dense. Okay, automatik kalau land hot, sea ni akan turun. Sebab dia sejuk, cold. Okay, partikel dia adalah denser. Okay, so daripada sini kita boleh buat satu kitaran. So, kitarannya adalah ni turun, so dia akan jadi macam ni kan. Ni pun macam ni. So, kita tengoklah angin datang daripada mana. Angin datang daripada sea. Sebab tu kita sebut sebagai sea breeze. Okay. So, next kita nak tengok adalah, okay, kalau tak faham lagi, tengok land pula. Land breeze. Kita nak tengok land breeze. So, land breeze, cikgu ingat malam. Land kan? Malam. So, malam kita ada bulan. Okay, kat sini macam biasa, sini land. Sini adalah sea. Okay, waktu malam. Waktu malam, yang mana lagi panas? Okay, jawapannya adalah sea. Okay, sea lagi panas. Kenapa? Sebab nak senang adalah kita ingat land. Land kan cepat panas, cepat sejuk. Tadi waktu siang, dia cepat panas, dia juga cepat sejuk. So, malam dia dah sejuk dah. Tadi siang dia cepat panas. Kan? Siang dia panas, malam dia sejuk. Dia lagi cepat. Okay. So, sekarang ni dia sejuk. So, sejuk, dia akan turun bawah. Sejuk kan? Cold. So, cold. Air particle dia adalah, bukan air, denser.
Okey, C ni masih panas. Sebab apa? Sebab petang tadi, waktu siang, dia ambil lah 4,200, 4,200, 4,200. Okey, malam dia nak kena release pula 4,200 baru turun 1 degree Celsius. Okey, sebab tu dia masih lagi panas. So, bila panas, udara akan naik ke atas. Okey, so hot. Hot. Hot, dia akan less dense. Okey, so kita buat satu kitaran. Ke sini, sini, patah balik sini. So, yang ni kita namakan sebagai land breeze, bayu darat. Okay. So, yang ni kita nak buat exercise sikit. So, kena ingatlah dia punya formula total heat. Okay. So, Q sama, sorry. Q sama dengan MC theta. Okay, so kita tengok M kita adalah mass kan. So mass wajib dalam kilogram. So 500 gram adalah 0.5. Okay, C ni dia akan bagi 390. Okay, theta ni ada, theta ni adalah perubahan suhu. So kita kena tolak 80 tolak 31. So kita akan dapat 49. Okay. So kita akan dapat 38220 joule. Okay, next kita move kepada soalan seterusnya. Sama juga kalau melibatkan kamu tengok perubahan suhu kan. So yang ni dia adalah Q equals to MC theta. Okay, tapi tengok lah. Bila dia bagi, dia ada kilowatt kat sini kan. Dia ada menggunakan peralatan elektrik. Kamu kena gantikan Q ni dengan power darab dengan time. MC theta. Ingat eh, bila tak ada apa-apa, okey lah guna ni. Tapi bila ada penggunaan elektrik, kita kena guna ni. Kita kena guna formula ni. Kita gantikan Q dengan PT. Power dengan time. Okey, so power kita dia dah bagi dia sini. 2 kilo. Tengok eh, 2 kilo. Bukan 2 watt. 2 kilo. 2 kilo maksudnya 2,000 lah. 2,000 darab dengan T ni time. Time kita adalah 1 minit. Okay. So, SI unit untuk time adalah second. So, kita convert lah 1 kepada 60 second. Okay. Mass kita adalah 4. Specific heat kita dia dah bagi 4,200. Dia nak suruh cari temperature. So temperature kita boleh dapat dengan 2,060 bahagi dengan 4,200 darab 4. So kita akan dapat 77.15 degree Celsius. Itulah jawapannya. Okay, nombor 3 ni kamu boleh buat sendiri. Dan juga nombor 4. Okay, so yang tu sahaja untuk specific heat capacity. Assalamualaikum.